Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus DKM Masjid Al Istiqomah sekaligus Ketua MUI Desa Tegalangus mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah Desa Tegalangus beserta Karang Taruna Desa Tegalangus serta Binamas serta Babinsa yang telah peduli kepada kami dalam rangka penyemprotan antivirus corona. Mudah-mudahan semua yang dilakukan oleh segenap pemerintah Desa Tegalangus, Karang Taruna, Binamas dan Babinsa mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Tegalangus ini jauh daripada virus corona, selalu sehat sehingga menjadi Tegalangus yang indah, sehat dan ceria. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terutama saya ucapkan terima kasih untuk Karang Taruna dari Desa Tegalangus yang mau berusaha menyemprotkan insektan untuk mencegah virus corona di masjid kita Jami Darussalam, Desa Tegalangus, Kampung Sukatani, Kebon Loceng. Dan saya himbau kepada masyarakat Kampung Ketapang dan Kebon Loceng supaya bisa mematuhi semua peraturan pemerintah agar tidak berkumpul yang tidak bermakna lah, kecuali di masjid ini. Kalau di masjid ini tidak diadakan sholat Jumat, maka virus itu tidak akan berlalu. Sebab yang berdoa itu orang Islam kebanyakan yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya minta maaf kepada pemerintah yang melarang untuk sholat Jumat berjamaah. Saya minta maklum adanya lah, sebab di daerah ini mah masih stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan keluarga besar Pondok Pesantren Nihayatul Zain Teluk Naga Tegalangus Tangerang mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Desa Tegalangus yang telah peduli dengan rakyatnya, yang telah peduli dengan semua perangkat desanya, yang telah menyemprotkan cairan disinfektan buat Pondok Pesantren Nihayatul Zain. Kami ucapkan sangat-sangat banyak-banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapaknya belum ada. Kepada bapak-bapak semua, terutama dari kelurahan, kecamatan, dan bapak Koramil. Di sini saya mewakili umat Cetia Pusala Cetana. Saya berterima kasih kepada bapak-bapak yang sudah menyemprotkan insektan ya, iya, di wihara kami. Jadi memang sekarang itu penting sekali untuk penyemprotan. Jadi ini adalah kerja yang bagus, usaha yang bagus untuk instansi pemerintah. Jadi kami mewakili umat CKC sangat-sangat berterima kasih. Ya.